sambut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Oke, ketemu lagi nih, New Family 100. Bersama saya, Tukul Arwana, artis pendukung rating dan sharing. Dua keluarga selebriti yang akan menemani keceriaan di sore hari ini. Keluarga ini kalau bisa menyambut top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan apabila bunyi, nah, baru jawabannya salah. Langsung aja kita panggil keluarga Didin Bagito. Sekali bapak keluarganya ya, silakan keluarga. Perkenalkan masing-masing di kepemisahan. Baik, ini Reza anak saya. Yeah. Ini udah berapa tahun kerja di keluarga saya? Ponakan saya. Anak kakak saya. Iya. Kemudian Teja itu anak adik saya. Yang paling ujung itu anak adik bungsu saya. Luar biasa. Nah, langsung aja kita panggil keluarga penantang di keluarga junior kita. Iya. Ini luar biasa, orangnya baik hati, suka memberi uang gak pernah lebih dari 1.500. Iya. Dari tahun 85 itu ya? Iya, dari tahun 85 sampai sekarang. Dan itu kadang-kadang diminta lagi 1.000 lagi. Langsung aja kita pengen keluarga Eman, 4 sekawan. Dari sini bunyinya mana? Ini ingat waktu jadi kenek dulu ya. Apa kabar Mas Iman? Luar biasa. Ini bapak siapa? Ini kok kayak orang semua nih. Bapak keluarga saya keluarga hantu apa? Kenalkan masing-masing nih. Namanya orang semua ya. Yang pojok sapi. Masa sih? Bukan sapi ya. Kerbau. Masa keluarganya sendiri dasar. Hai, saya keluarga Eman 4 sekawan. Iya. Saya membawa mobil. Iya. Keluarga. Sombong. Keluarga. Saya kesini kan bawa mobil. Berangkat sombong. Mobilnya merah, pulang hijau. Makan Metro Mini, pulang Kopaja. Mas Tukul, dia sombong bawa mobil, orang bayar ojek saya tahu. Iya. Saya naik dia. Pinter, cerdas lihat ya. Saya bawa anak saya Rizky Armanda. Wah, alhamdulillah ya, bersyukur sekali kamu mirip mamahnya. Alhamdulillah. Ya. Saya bawa kakak saya Eni Widiawati. Luar biasa. Alhamdulillah ya Mbak, normal ya Mbak ya. Saya bawa ponakan saya. Ya. Subhanallah. Mirip istrinya lah. Saya bawa ponakan saya lagi, aku. Sama lah emang. Yang pencipta oplosan ya? Saya. Pencipta oplosan dalam. Coba dinyanyikan lagunya. Saya pencipta oplosan. Coba saya nyanyikan dong. Apa Raiman duitmu? Nganggo buku banyu setan. Banyu setan bukan, setan. Setan bukan. Comberan bukan. Tepuk tangan dong. Baik, langsung aja kita bermain orang pertama. Halnya kamu di sini, kamu di luar. Gimana? Kalau emang di sana anugerah. Iya. Saya ke sana musibah banget. Iya. Ketemu sama kerbo ini. Lu tahu enggak?
Luar biasa. Baik, kita masuk ke Bapak Nilai Tunggal. Ini ada kabar gembira, ini kabar yang sangat menyenangkan untuk semua anak. Belum, kabarnya belum tahu juga. Ini habis minum obat apa kamu? Kan belum dikasih tahu. Nanya, Pak. Kabar gembira. Makanya belum. Minum jangan salah minum. Iya. Minum sirup campur limbah pabrik kayak begini. Masih mending sirup limbah pabrik sama air ketuban. Ini ada kabar. Gak usah repot-repot ya. Gak usah. 1 juta tunai. Oh, satu juta persembahan dari New Family 100. Ini kalau kedua keluarga yang bahagia ini bisa menjawab dengan suara yang berbeda, jawaban benar akan saya kasih langsung. Wow. 1 juta tunai. Baik, sekarang cerita dulu. Mas Didin ini prestasinya membanggakan, pernah manggung bersama Bagito di Harvard University Boston. Ya. Luar biasa itu. Di Boston ya. Kebetulan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang di sana. Iya, iya, iya. Yang mengundang Bagito beberapa stage gitu ya. Di sembarangan. Boston, kemudian LA. Wuh, Los Angeles. Iya, bukan Lenteng Agung loh. Bukan. Washington DC. Iya, iya. Begitu. Luar biasa. Kalau keluar negeri berburu boneka, ya, dikira untuk anak, padahal untuk diri sendiri kok sampai ke situnya? Iya, kadang-kadang saya malu juga setua ini masih koleksi boneka saya. Oh. Koleksi boneka. Jadi betul, saya kalau lihat boneka yang lucu-lucu pasti saya... Mau jadi banci aja sombong. Suka boneka bukan berarti banci. Iya. Itu karena halus perasaannya. Iya, iya. Jangan gitu dong. Kamu jangan ngomong gitu, di tasmu saya buka ada lipstiknya. Lebih parah kan? Oke, tepuk tangan tuh Mas Didin. Nah, kembali ke kembali ke pencipta oplosan. Eman, emang manusia ya kan. Cita-cita ingin menjadi insinyur malah jadi pelawak. Gimana ceritanya ini? Ceritanya gimana? IR kan titelnya idroko asongan dong gladu. IR asongan. Insinyur. IR itu dulu nama saya IR depannya. Oh, apa itu? Irianto. Wah, subhanallah. Oh, namanya keren. Jadi insinyur kok jadi pelawak itu gimana? Dulu. Terus akhirnya alhamdulillah SMA DO itu ya. SD. Awal melawak dari ikut lomba-lomba dan masuk radio. Gimana? Kok dibolehkan kamu masuk radio itu gimana? Siaran. Bisa ya? Siaran. Coba cara siaran gimana kalau buka? Wah, bagus sekali. Bahagia banget ya. Bahagia. Oh, keren, senang banget. Ya, sukses sebenarnya. Keren. Siaran tuh yang membangun suasana. Iya. Up, ya. Oke, selamat pagi dan... Ah, kelamaan. Oh, kelamaan. Pindah-pindah gelombang. Ya, cepet ya. Cepet. Baik pemirsa. Lama. Radio pemirsa. Ya. Terima kasih. Harusnya kan siaran itu yang up. Yang bangun suasana. Hai, hai, hai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bersama saya Tukul Arwana. Di 101,6 FM. Memuat buat senyum dan ketawa. Tuh. Saya kasih sebuah lagu dari Sugar Ray. Every morning. Ini penyiar radio berwarna, ini radionya hitam putih. Nah. Kalau enggak ini penyiar radio dalam gitu mungkin kamu. Penyiar radio dalam. Bukan, bukan. Sebetulnya apa? Emang itu bukan penyiar radio. Apa? Pernah servis radio. Up dong, tepetan. Bagus, keren. Suka sekali dengan kaos kaki. Apa yang maksudnya? Kaos kaki. Suka sekali dengan kaki orang. Kaos bola. Oh, senang bola. Iya. Pemain top terkenal dari Persijap gelandang kiri siapa namanya? Icuk Sugiarto kan? Siapa? Persijap. Siapa? 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 Lu belum bisa enggak? Untung enggak kenal. Kalau pukul kan bisa. Gini. Gini. Jangan kena dulu pengen.
Gak bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Coba. Ini ya bu, maaf ini mobil apa ini nyampe? Coba gimana sih mas? Oke mari bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di papan. String. String. Pertinyinyi. Pertanyaannya. Nah itu di sana. Di sini pertinyinyi. Pertinyinyi adalah sebutkan kata saya dalam bahasa daerah. Kamu. Abdi. Oh, Abdi. Kita lihat. Sumpah membuktikan. Din masih bisa mengungguli yang di atas. Sebutkan kata saya dalam bahasa daerah. Kulo. 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 Ulo itu ulo. Itu ulo. Kulo. Itu bahasa Jawa ya? Kulo. Ya kita lihat. Surba membuktikan. Bermain dilempar. Hah? Bermain dilempar. Ya enggak, kamu dilempar di sana maksudnya. Bermain dilempar. Main. Oke, silakan. Oke. Lo Rizky. Mirip mamahnya lo, bersyukur sekali kamu. Alhamdulillah lo. Coba kamu. Hancur hidup saya. Iya, apanya? Apanya dihancur-hancurin. Sebutkan kata saya dalam bahasa daerah. Gue. 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 Betawi ya. Gue Betawi ya. Kita lihat. Surba membuktikan. Wow. Mbak Eni nih, sebutkan kata saya dalam bahasa daerah. Dalam. 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 Dalam itu masuk bisa, saya bisa. Bahasa halusnya. Kita lihat. Surba membuktikan. Berarti kedalaman berarti ya. Untuk Nilam ini, sebutkan kata saya dalam bahasa daerah. Aye. Aye. Gue aye. Sama, sama dalam. Kita lihat. Surba membuktikan. Aye. Ada juga. Kamu untuk, apa namanya tadi? Agung. Agung. Sebutkan kata saya dalam bahasa daerah. Aneh. Aneh. Aneh nak ketahui. Iya. Gung, geledek gung kamu gung ini. Gigit gung, gigit gung. Kita lihat, serba membuktikan. Aye, aneh. Sini. Kamu kayak tukang bajaj dipanggil aja. Pak bajaj, pak. Sebutkan kata saya dalam bahasa daerah. Ambo. Ambo. Pinter ya dia ngerti ya. Gak lihat ya. Ambumu. Ambu. Kita lihat. Surve. Membuktikan. Dan bunyinya berbeda. Janji saya akan saya kasih uang tunai 1 juta rupiah. Dan dipersembahkan oleh New Family Strato. Uangnya. Lo Rizky. Uangnya dulu. Lucu ya. Ekspresinya mukanya ya. Luar biasa. Kayak anu bayi gurita loh. Kong tos, tos itu tangan, nama tangan. Eh, apa kabar? Tos itu tangan. Nah, gini, jangan kelihatan apa kabar. Iya. Duit. Nyari duit kayak gini, ada yang dikorbankan. Sebutkan kata saya dalam bahasa daerah.
Satu. Aing. Aing. Aing, aing. Kelempar. Aing. Kita lihat survei membuktikan. Silakan keluarga Mas Didin untuk berdiskusi. Oke. Mbak Eni, ya. Sebutkan kata saya dalam bahasa daerah. Aku. Aku. Aku, Jawa, Jawa. Aku. Kita lihat. Survei membuktikan. Kesempatan nih keluarga Mas Didin untuk mencuri nilai Mas Lutfi nih. Yo. Sebutkan kata saya dalam bahasa daerah. Awak. Awak. Mas Teja. Sebutkan kata Teja, saya Teja. Dalam Teja. Sebutkan kata saya dalam bahasa daerah. Beta. Beta. Mbak Rizka. Sebutkan kata saya dalam bahasa daerah. Iya. Nyong. Nyong. Marisa. Sebutkan kata saya dalam bahasa daerah. Beta. Beta. Mas Didin ngambil punya saudara-saudaranya. Betanya ada dua. Lainnya dua. Ya beta ya. Deh. Beta. 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 Sing mau ya. Beta. Sio mama ya. Kita lihat apakah beta ada. Berarti bisa mencuri nilai yang sudah dikumpulkan dari keluarga Heman. Empat sekawan. Ya, kita lihat. Survei membuktikan. Toh kalah tuh. Baik, kita buka aja. Satu. Baik, skor sementara dari keluarga Mas Didin begitu 48. Keluarga Eman Pak Sekawan adalah. Hei, Man, Man. Skornya jangan lihat di situ. Cangkem mama tetap di New Family 100. Mbak Nina ini tadi mata apa? Biarin aja, biarin. Kembali lagi di New Family 100. Baik, skor sementara keluarga Mas Din begitu 48. Keluarga Mas Eman pas sekarang adalah kosong. Emang pertama, segmen pertama awalnya kalah. Baru kedua. Mak Lampir yang ngomong, Mak Lampir. Mak Lampir yang ngomong. Kumisnya, kumis, bukan bibirnya. Ya, baik, kita panggil orang kedua, mari bermain. Luar biasa. Kita masuk ke Bapak Nilai Tunggal. Ini putra-putranya kok pas usianya sama ini? Kamu berapa? 19. Kamu? 19 juga deh. 25. Tuhan sana. 25. Tuan sini. Oh iya, jelas. Ini mbah. 12 tahun sebelum Masehi. Lama banget ini. Iya, baik. Mas Reza ini adalah anak yang paling bandel ini. Oh, bener gak? Kata siapa? Iya. Iya, kenapa? Dulu saya pindah rumah, bikin kolam ikan di belakang. Iya, ikan koi panjang-panjang. Iya. Besoknya saya kesana, ikan mati semua. Lu kenapa? Lagi disabuni nama dia. Cak, kenapa itu kok ikan mahal-mahal beli, habis bawa amis saya sabunin, meninggal semua. Ikan disabunin, jangan ikan disabunin, bapaknya disabunin biar bersih. Mahalnya. Ikannya juga bawa amis, papanya juga bawa amis, bersih sabunin. Bener itu? Iya, bener. Iya. Luar biasa. Pernah juga naik ke atas genteng. Ya, kenapa lagi? Kita nyariin sewa satu kampung, taunya di atas di ujung genteng begini. Nyariin papamu di situ juga. Papa gak pulang. Enggak bisa turun. Celakanya gak bisa turun. Enggak bisa turun. Enggak bisa turun. Loh, kamu loncat dong, pala dulu.
Wow, gitu lah. Nanti kelihatan gimana gitu. Dan Marsesa ini saking bandelnya pernah ikan. Oh ya sudah ini. Ya. Terus cita-cita ingin menjadi astronot kok. Iya dulu waktu kecil pengen banget jadi astronot. Bayangannya seperti apa waktu itu? Apa? Bayangannya kayaknya enak tinggal di Pluto kali. Loh, kamu tinggal di rumah nggak enak pernah. Enggak, kalau di Pluto mungkin bisa ketemu kayak orang-orang alien kayak saya ya. Saya di Saturnusnya. Tapi sudah saya wujudkan, saya beliin kaleng kerupuk yang kayak itu tuh. Iya. Di dalamnya masuk kayak. Oh dipakai ya, di kepalanya gitu, itu kan? Luar biasa. Akhirnya kesampean ke sana. Udah ketemu sama alien belum? Belum. Alien sini. Wewek. Nyoba milih 100, Wewek. Pantesan gue. Pengen ketemu makhluk yang di Pluto? Iya. Aku enggak. Loh. Ya, tepuk tangan dong untuk Mas Reza. Mas Rizky ini tadi ingin menjadi pilot nih, gimana nih? Bayangin. Ya, waktu dulu kecil kan pilihan cuma pilot, dokter, astronot dan lain-lain. Ya udah pilih aja salah satu, padahal mah enggak tahu jadinya apa. Nih. Oh, ya. Kayak bapaknya ya, enggak kerja apa-apa juga ya. Nih, teman-teman saya itu cita-citanya pilot ya. Alhamdulillah meleset jadi supir angkot. Supir angkot ngangkut penumpang, turun penumpang mesti tidak pada tempatnya, kayak buang sampah kamu tuh. Baik, langsung aja kita bermain. Penonton, mana tepuk tangannya? Nih. Yang penonton saya jangan mau kalah sama yang sebelah kanan dong. Dari dulu mesti kalah terus kamu. Tapi kalau soal makan menang terus. Soal duit menang terus. Oke, kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di papan. Sering. Pertinyi ini adalah kata apa yang dipakai untuk menggambarkan mata seseorang? Mas Reza. Bola pingpong. Mata indah, bola poli. Kita lihat, survei membuktikan. Cerai kesempatan, Rizky. Kata apa yang dipakai untuk menggambarkan mata seseorang? Bola. Ini contoh bapaknya nih. Bola tenis. Wah. Bermain dilempar? Main. Oke, monggo. Ya, Rizky. Mbak Rizkan, kata apa yang dipakai untuk menggambarkan mata seseorang? Mata hati. Nah, ada suaranya gitu bagus loh. Tidur, bangunin pakai tombak. Mata hati. Ya, kita lihat apakah mata hati ada, kita survei membuktikan. Jadi Mas Teja ya, kata apa yang dipakai untuk menggambarkan mata seseorang? Satu, dua. Belok deh. Belok. Mata belok. Kayak kamu tuh kalau ada duit belok banget ya. Kita lihat survei membuktikan. Silakan keluarga Mas Eman, Mas Kawan, diskusi. Cie, mimpin nih, cie. Yang diomongin apa enggak jelas gayanya. Wah. Gayanya itu loh. Oke, dari Mas Lutfi. Kata apa yang dipakai untuk menggambarkan mata seseorang? Berbinar. Ber. Oke. Kita lihat survei membuktikan. Wow. Nah, kayak Kevin Aprilio ya. Mirip rambutnya camuri menyakar muka sendiri. Mas Didin, kata apa yang dipakai untuk menggambarkan mata seseorang? Mata bening. Mata. Seperti jidat ya. Mata bening.
survei membuktikan. Ini Mas Agung, kesempatan nih. Kata apa yang dipakai untuk menggambarkan mata seseorang sih? Maaf sebentar. Kata apa yang dipakai untuk menggambarkan mata seseorang? Mata lang. Hah? Mata lang. Mata lang. Mbak Nilam, kata apa yang dipakai untuk menggambarkan mata seseorang? Mata kucing. Mata kucing. Mbak Eni, kata apa yang dipakai untuk menggambarkan mata seseorang? Mata sipit. Mata sipit. Mas Rizky, kata apa yang dipakai untuk menggambarkan mata seseorang? Sama Mas Agung, mata lang. Mata lang. Mas Eman, apa? Kata apa yang dipakai untuk menggambarkan mata seseorang? Kemar! Aku pikir kamu tadi di situ. Mata apa lo tadi? Mata lang. Mata lang. Dengerin teman-teman saudara. Mata musuek. Ini saudaramu sendiri kok di mata. Hah? Mata sipit. Mata sipit. Pramano, tapi kita enggak tahu ya. Ya. Mata sipit nilainya. Enggak milih yang ini. Tapi sudah terpilih yang mata sipit tadi aja. Apakah bisa mencuri nilai atau tidak, kita lihat survei membuktikan. Udah ya, mata apa tadi? Mbak Nini tadi mata apa? Biarin aja, biarin. Biarin, nanti kalau baterainya habis dia berhenti dengan sendirinya. Loh ya. Tepuk tangan yang meriah dong. Sekarang kita buka aja. Satu. Dua. Lima. Sendu. Enam. Baik, skor sementara keluarga dari Mas Didi Mbak Gito 48. Keluarga Iman Pasekan 13. Dapatnya 13. Gua pikir 130. Baik, ntar pindahin. Ya nanti ya kita nggak tahu ya siapa yang menang ya. Apakah keluarga Mas Didin dan apakah keluarga Mas Didin? Hey. Iya. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di New Pamistra tuh. Skor sementara dari keluarga Mas Dini ada 48. Mas Eman sekarang adalah 13. Kita panggil orang ketiga, mari bermain. Kita masuk ke Bapak Nilai Ganda. Mana yang ponakan Juki yang mana nih? Yang kakaknya Juki mana ponakannya? Juki. Oh itu. Kok ada yang cakep juga keturunan Juki. Oke, baik kita ngobrol dulu dengan Mbak Rizka ini ya. Cita-cita ingin menjadi apa nih? Seorang sastrawati ini. Malah sekarang jadi dokter gigi ini. Gimana ceritanya, Mbak? Monggo. Wah, menghina tuh. What's wrong? What's wrong with the main? Coba diulangin. Cita-cita yang menjadi sastrawati tapi malah jadi seorang dokter gigi. Gimana ceritain, monggo. Ya, kebetulan memang kepengen banget ngambil sastra Jepang waktu itu. Oh, sastra Jepang, gak sembrono. Tapi bisa dikirim bahasa Jepang? Enggak juga sih. Ohayo gozaimasu, konbanwa, konnichiwa, kawaii ne, arigatou gozaimasu ne.
Tapi dikit-dikit bisa bahasa Jepang. Tapi ada bagusnya sekarang jadi nyambutin gigi orang Jepang. Terus akhirnya? Akhirnya diterima di... Udah buka sendiri? Enggak, kerja di klinik aja. Oh, buka sendiri di rumah nanti kalau gigi-gigi personalingnya dalam saya. Pernah menjadi juara kedua lomba catwalk pada acara Wanita Muslimah Indonesia Unggul. Gimana tahun berapa? Tahun 2000. Waktu masih langsing kali. Subhanallah. Coba kalau gitu jalan dong. Aduh. Gak apa-apa. Sini dari sini pertama kan catwalk tuh biasa. Ini maaf nih aku gak mau menggurui Ola Ramlan ya. Pertama kan mesti gini. Yes. Oke. Okay. Pasangan namanya Jingce, 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 Jingce. Wah. Wes. Luar biasa. Tepuk tangan. Ini bukan busana muslimah tapi ini musim salah. Nyocokin orang. Tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Makasih. Baik, sekarang untuk Mbak Eni nih. Cita-cita ingin menjadi pramugari perkutut airline itu gimana? Gimana? Penumpangnya kapan nyampenya? Gimana tuh? Cita-cita aja pramugari. Cita-cita, ya. Tapi berhubung tidak tingginya tidak sampai. Masa sih? Iya. Ya pencawat capung toh ya pramugari. Jadi cukup sampai di situ. Luar biasa. Pernah daftar dulu. Ya kalau saya sih malah tak terima. Nanti jadi pramugari Hercules. Baiklah saja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di papan. String! String! Bagus, bagus. Sana bagus, tumben ya. Biasanya pada tidur-tidur. Acara udah selesai, ame dibangunin mas security lo ya. Pertinyi! Pertinyi! Adalah, sebutkan persamaan burung dan ayam. Dari Mbak Eni. Sama-sama dipiara. Oh, sama-sama dipiara. Kita lihat. Sudah membuktikan. Sama-sama dipiara. Mbak Rizka, sebutkan persamaan burung dan ayam. Sama-sama punya paruh. Sama-sama punya paruh. Kita lihat. Sudah membuktikan. Ma Nilam, sebutkan sama, persamaan burung dan ayam. Sama-sama unggas. Sama-sama unggas. Sama-sama. Serba membuktikan. Oh. Masih bisa mengungguli Mas Teja. Bertelur. Bukan, eh? Bertelur. Bertelur. Ya, apakah mengungguli yang di atas? Kita lihat. Serba membuktikan. Oke. Okay. Oh, bentak-bentak. Om ditanya bermain apa lempar, malah-malah main. Ya, sama kakaknya tuh ya harusnya ada sopan. Untuk Mbak Nilam, kamu saudaranya Juki. Ponaknya Juki kok ada yang bagus kayak gini? Juki kan juragan kikir itu. Apa? Itu teman saya pelawak. Sebutkan persamaan burung, oh asem ya. Kamu sih, gak kelihatan. Sebutkan persamaan burung dan ayam. Sama-sama punya sayap. Sebutkan persamaan burung dan ayam, Bu. Sayap.
Yang pelan-pelan dong. Nah, sama-sama punya sayap. Oke, kita lihat apakah ada di atas. Surat membuk. Ini nilainya 122, kalau ini benar-benar bisa kesini. Wow. Untuk keluarga dari Mas Didin, boleh berdoa jelek untuk keluarga dari emak. Nah, ini jangan sampai mengecewakan. Sebutkan persamaan burung dan ayam. Sama-sama berbunyi. Kita lihat saja. Survei membuktikan. Sama-sama kemakan karetnya. Mas Rizky, sebutkan persamaan burung dan ayam. Sama-sama berkaki. Sama-sama berkaki. Kalau ayam, kalau jongkok lututnya di depan, di belakang. Kalau orang di depan, iya. Kalau ayam di belakang, ya. Ya, gimana, bener nggak ayam? Ya. Ya, kalau ayam ya ayam gini. Ada kalau orang kan gini, kalau ayam kebalik ya. Ini yang pengalaman nih. Kenapa ayam kalau nyabrang enggak nengok-nengok, kalau orang mesti nengok gini. Ayo, karena matanya di samping kanan kiri itu lihat jalan. Kalau orang kan mau nyabrang itu nengok dulu. Wah, sih. Lalu nyabrang, ala ayam ya. Kita lihat aja. Udah, tadi udah jawab ya? Udah kaki. Serba! Bum! Kita. Luar biasa. Tinggal satu ini, wah 140 tambah 13, wah jumlahnya berapa? Wah, wah loh, Mbak Eni ini. Sebutkan persamaan burung dan ayam. Sama-sama mempunyai tembolok. Sama-sama mempunyai tembolok, ini enggak ayam punya tembolok. Tembol-tembol. Tembolok itu rangsel bukan tembolok. Sama-sama punya tembolok ya. Kalau ayam temboloknya di mana? Loh pernah jadi ayam mau lupa. Kita lihat, survei membuktikan. Nyapu bersih. Silakan keluarga Mas Didin untuk berdiskusi. Tuh, Mbak Nilam. Kamu jangan bikin malu mama om kamu, Juki. Sebutkan persamaan burung dan ayam. Satu. Dua. Melahirkan. Burung melahirkan. Ini kalau ada keajaiban itu, nah, terus kamu tuh melahirkan bertelur. Saya yang mau bertelur. Kamu. Kita lihat ya, serba. Kok beranak melahirkan. Ini Mas Lutfi ini. Sebutkan persamaan burung dan ayam. Sama-sama berbulu. Sama-sama berbulu. Teja, sebutkan persamaan burung dan ayam. Berbulu. Berbulu, Mbak Rizka. Sama berbulu. Mas Risa. Berbulu. Udah. Saya punya jawaban sendiri. Ya, berbulu. Bagai musang berbulu. Bulu tangkis. Bagai musang berbulu. Ketek. Ini teman saya tumben tidur gini. Ini kalau ini nggak rame, tak suruh pulang aja. Mendingan. Kita lihat aja ya, apakah bisa mencuri nilai. Survei membuktikan. Thank you.
Punya ponakan kok. Halo, kalau punya punya ponakan Rohan berarti omnya apa tuh, Mbak? Rohan. Baik, skor sementara keluarga dari Mas Didin Mbak itu 188. Dari keluarga Mas Iman Mas Kora, 3. Keluarga dari Iman Pasekawan akan menyusul nilainya dan akan maju ke babak selanjutnya, jackpot 50 juta. Ya. Atau hanya keluarga Mas Didin yang maju ke babak selanjutnya, menyapu survei dan apa, menyapu jackpot 50 juta rupiah. Ini. Jangan kemana-mana, tetap di New Family 100. Iya, penontonnya bagus. Penonton yang di sana maksudnya. Sama yang di sini. Yang di luar juga bagus. Bagus, gak usah masuk sekalian. Baik, skor sementara keluarga dari Mas Didin Bagito ada 188. Keluarga dari Eman Baskara 13. Kita panggil orang keempat, mari bermain. Wow, kita masuk ke babak nilai ganda. Mas Teja ini prestasi membanggakan, pernah jadi juara satu festival lagu sendiri. Bisa dinyanyikan lagunya Mas Teja? Gak apa-apa. Sudah band sih sebenarnya. Oh, ya, bisa ya? Usai. Ya, silakan. Ya gimana ya? Bagus ya. Mas Tukul. Apa ya? Jangan nanti benar-benar malah terbukti loh. Jangan. Usai semua yang indah yang kita lewati saat kau di sini. Dah itu aja. Mati pun lagunya bagus kan. Kenapa nggak dibikin album atau di indie pakai anu sendiri gitu? Sekarang kebetulan band saya udah di major label. Oh udah. Udah lagi promo sekarang. Nama grupnya? Showcase. Wah, wow, itu ada artinya apa? Showcase itu ini aja sih, cuma. Case itu ciuman? Apa? Bukan case, apa? Case. Oke. Case. Itu apa artinya showcase itu? Soft. Soft itu kan lembut. Lembut. Nah, case itu kan tempat, jadi kita... Tempat orang-orang yang lembut-lembut. Enggak gitu juga. Pengalaman tak terlupakan, pernah dijorokin sama Reza ke kolam ikan lele di depan orang sampai malu nih. Bener ya, bandel anakmu tuh buat bandel ya. Berarti bapaknya dulu gimana? Bapaknya sih kalem. Iya, kalem apa nih? Kayak lembut. Gimana itu? Di mana itu? Lu di vilanya Wadidin dulu. Terus? Jadi punya kolam ikan lele. Di jalan di pinggir-pinggirnya tuh emang iseng ya anak. Jorokin dari belakang, jebur gitu. Bandel-bandel ya? Iya. Habis keumpan lele. Sekarang untuk Mbak Nilam ini. Subhanallah. Bisa aja lu, Man. Kabar. Kok mau diajak Eman di New Family 100? Kan keluarga. Hah? Kan keluarga. Mau kamu punya keluarga. Waktu masih TK pernah menjuarai peragaan busana. Ya coba sekarang peragaan busana ya kamu. Ya, jalan, ya. Saya sendiri apa saya temani? Sendiri dulu ya. Ya. Wow. Enggak, kamu tuh polban apa-apa kamu sama. Busana apa waktu itu musim apa?
Dingin apa musim duku? Busana aja lah. Oke. Baik. Langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvey 100 orang, ada 4 jawaban teratas di papan. String. String. Pertinyi. Pertinyi. Adalah apa alasan orang kembali tidur? Deja. Ngantuk. Ngantuk. Survei membuktikan. Untuk Mas Lutfi ini, apa alasan orang kembali tidur? Waktu masih panjang. Waktu masih panjang. Waktu masih. Kita lihat survei membuktikan. Mas Didin, apa alasan orang kembali tidur? Hari libur. Hari libur. Hari li. Wah, ada yang uap. Ayo, bahay. Ada. Padahal yang uap sini ya. Ayo, ayo. Kita lihat. Survei. Membuktikan. Silakan warga Eman Paseka. Wah, 70 sama 13 keren dong ya. Jauh. Mas Reza. Apa alasan orang kembali tidur? Lagi gak enak badan. Lagi gak enak badan. Lagi gak enak. Kalau temen gua malas karena dompetnya gak enak. Bukan gak enak badannya. Dompetnya lagi gak enak ya. Gak enak tuh jalan-jalan. Kita lihat. Sudah. Buktikan. Mbak Rizka. Apa alasan orang kembali tidur? Kecapean. Kecapean. 132 sama 13. Wah, keren ya. Kecapek. Nah, kita lihat apakah kecapean ada. Survei membuktikan. Wah. 140 sama 13. Wah, keren. Jauh. Dari Mas Tejan. Apa alasan orang kembali tidur? Satu. Malas. Malas. Apakah malas bisa menyapu bersih? Ada suaranya. Kita lihat. Baik, skor akhir keluarga dari Mas Didin Bang itu adalah 360. Ini keluarga siapa nih betulnya? Dan keluarga dari Eman Pak Sekar adalah 13. Mengharukan ya. Mas Eman, terima kasih datang di New Family 100 ya. Mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku yang kurang berkenan. Sama-sama. Dan salam hormat yang di rumah. Siap. Ini hanya kuis-kuisan ya. Yang bagi-bagi hadiah ya. Ya, Mas Riki. Mas Riki, makasih. Ya. Ya. Mbak Nila, makasih ya. Ya. Senang makanya. Ya, makasih. Mas Agung, matur nuwun, terima kasih ya. Padahal kamu tuh kelihatannya orangnya emang jelas lah ya. Jelas-jelas memusingkan.
Tapi jangan khawatir, karena nilainya 13, kamu membawa uang yang sangat luar biasa sekali. Yaitu 130.000 rupiah. Dadah. Mas Didin, yang mau maju siapa nih? Dipilih nih. Baik, harus saya ya? Dua orang ya, Mas Didin. Saya dan ponakan saya, Teja. Luar biasa. Baik, apakah keluarga Mas Didin begitu bisa menyapu top survei dan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah atau hanya mengumumkan 200 poin mendapatkan 10 juta rupiah? Jangan kemana-mana, tetap di New Family 100. Baju di tangan kananku, racun di tangan kirimu. Sama Mas Teja dan di belakang ada Mas Didi sedang mendengarkan musik, tidak bisa mendengarkan kita dan tidak bisa melihat kita. Dan kalau keluarga dari Mas Didi begitu bisa menyambut top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Yang dipersembahkan oleh... Dan kalau mencapai 200 poin akan mendapatkan 10 juta rupiah. Yang dipersembahkan oleh... Oke, masuk ke Bapak Hadiah Utama. 5 pertanyaan, 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya memberikan persoalan pertama. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau masih ada waktu, saya ulang kembali. 15 detik di papan. Sering. Siap? Oke. Selain gula, apa yang rasanya manis? Tebu. Apa yang dibeli dalam jumlah lusinan? Buku. Apa alasan orang malas keluar rumah? Hujan. Apa yang terbuat dari anyaman? Karpet. Olahraga apa yang dapat dimainkan berdua? Gitar. Gimana Mas Teja? Saya dengar. Ya. Kok salah dengerin olahraga apa yang dapat dimainkan berdua? Main gitar. Tapi kita lihat aja ya. Tadi awal-awal waktu pas di sininya segmen pertama dua tuh kelihatan cerdas banget loh. Nggak itu kebiasaan. Malah yang ke sini malah cekutur kuku. Ya. Kita lihat aja. Selain gula, apa yang rasanya manis? Tapi apa tadi? Tebu, mantep. Tebu mantep, nek wis mlebu. Sudah membuktikan. 16. Apa yang dibeli dalam jumlah lusinan? Tadi apa tadi? Buku. Buku kok lusinan sih? Kita lihat aja ya. Buku. Kubu. Kubu. Kita lihat. Survei membuktikan. Ini lusinan. Saya pikir lusinan itu... kayak gelas, kayak gini, iya, enggak. Anak juga bisa lusinan. Anak lusinan. Dua aja bapaknya kayak gini. Apa alasan orang malas keluar rumah? Hujan. Jan. Hujan. Kita lihat, survei membuktikan. Wow. Apa yang terbuat dari anyaman? Apa? Karpet di anyam. Karpet. Tikar harus pak. Kita lihat. Survei membuktikan. Katong. Sukses ya. Olahraga apa yang dapat dimainkan berdua? Gitar. Gitar olahraga, pemain berdua. Yang satu beli, yang satu jual. ini yang beli, ini yang jual.
Kita lihat Surbem. Bukan. Hei. Sampai jawabnya gitar tuh gimana tadinya awalnya? Dengarnya alat yang bisa dimainkan. Olahraga. Alatnya. Oh, depannya O sama A kan beda. Olahraga. Oke, udah mengumpulkan nilai 80, tinggal kurang 120 ya. Baik, kita panggil Mas Didi. Luar biasa. Ponakannya Mas Teja udah mengumpulkan 80. Jadi tinggal 120 ya. Tapi aku sih setuju Rizkanya sih tadi kalau saya sih. Yeah. Oke, siap Mas Didin? Oke. Oke, 5 pertanyaan 20 detik. Ah. 20 detik dimulai setelah saya membacakan persoalan pertama. Yeah. Dan kalau ada bunyi, nyari jawaban yang lain. Dan kalau tidak bisa bilang pas. Dan kalau ada waktu saya ulang kembali. 20 detik di papan. Sering. Sering. Oke, siap ya Mas ya. Oke. Selain gula, apa yang rasanya manis? Sweeter. Apa yang dibeli dalam jumlah lusinan? Gelas. Apa alasan orang malas keluar rumah? Hujan. Apa yang terbuat yang lain? Panas. Apa yang terbuat dari anyaman? Bas. Olahraga apa yang dapat dimainkan berdua? Bulu tangkis. Apa yang terbuat? Malam Mas Didin. Ya. Bisa jawab semua tadi ya? Iya, nyaman. Udah lama gak tidur di tikar jadi lupa saya. Sudah gak tidur apa bikin tikernya? Iya, ya, kan bareng sama Mas Tukul aku. Kita lihat aja. Selain gula, apa yang rasanya manis? Apa tadi jawabnya? Sweeter. Sweeter, apa gue sweeter? Itu, permen harusnya itu. Iya, kita lihat aja. Sweeter ya. Sudah membuktikan. Tetot. Rasanya manis nih ya bibir, bibir istri saya itu. Apakah tebu adalah top survei? Kita lihat ya. Survei membuktikan. Ah, enggak mungkin itu. Wow. Jadi gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Ya. Ya. Top surveinya adalah... Madu. Top surveinya madu. Madu, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Terima kasih untuk anak-anak TK Alam Zat. Tahu ini madu ini racun. Keong rak. Atau bahasa Inggrisnya positional. Keong racun, positional. Apa yang dibeli dalam jumlah lusinan? Gelas. Nek sigar rak kena dilas. Tadi jawabnya apa? Gelas. Gelas. Ya. Gelas lihat. Kaca. Survei membuktikan. Top surveinya adalah... Baju. Baju di tangan kananmu. Racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan. Ya, apa alasan orang malas keluar rumah? Panas. Nas, Pak. Panas. Ada. Survei membuktikan. Lumayan. Apakah hujan? Tahu surveinya adalah? Hujan. Hujan. Apa yang terbuat dari anyaman? Hah? Tadi jawabnya apa? Hah? Nggak kejawab pas. Kita lihat aja. Luar biasa, ini ponakmu juga lucu nih ya. Ya. Olahraga apa yang dapat dimainkan berdua? Ini malah jawabnya gitar. Gitar. Sekarang kalau Mas Dini jawabnya apa tadi? Tadi bulu tangkis. Top surveinya tadi adalah tikar. Tikar, ya. Harusnya tikar ya.
Olahraga apa yang dapat dimainkan berdua, ya? Bulu tangkis. Bulu tangkis. Tangkis, bulu. Bulu tangkis. Bulu tangkis. Kita lihat survei membuktikan. Wow. Top surveinya adalah bulu tangkis. Oke, luar biasa. Oke, silakan, Pak. Anda membawa pulang uang sebanyak Rp5.130.000. Selalu ada jalan yang diberikan Tuhan untuk orang yang mau berusaha. Yang mau ikutan New Family Astro silahkan datang sini, masuk TV. Dapat hadiah, dapat uang, dan kurangi dosa. Ikutin terus New Family Astro. Enggak, kamu tuh pulban atau apa? Makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di New Family Astro. Wow, Rizky. Wow.